guys, kita jalan ke menuju ke Purbalingga ya. Kita mau berburu gempol ya, Mas. Jalan itu gempol. Oke, guys, kita pelan-pelan saja. Ini di jalan Banjarsari gitu ya, guys, Sokaraja ya, Banyumas, Jawa Tengah. Kita akan berburu apa namanya? Itu roti gembul. Roti gembul ya, Mbak. Ya. Guys. Buat kalian semua ya yang udah tahu roti gembul mungkin udah pernah nyoba. Mau nyobain mungkin enak ya. Tapi ini saya penasaran ini. Baru pertama kali ini mau mencoba ini kayak apa rasanya ya. Mudah-mudahan enak ya, guys. Maaf ya, ini pakai kamera jadul, jadi ini menghadapnya cuma ke jalan aja ya, pakai kamera HP. Pakai kamera jadul. Ini saya dibantu anak saya ini. Silakan anak saya kasih-kasih itu ke penonton, like and. Jompo apa ya, guys? Buat kalian semua ya yang belum tahu ya, ini jalan raya Banyumas arah ke Purbalingga ya, tembusannya nanti Wonosobo, Temanggung, Semarang sana ya. Jalan provinsi ini, guys. Nah, ini hari Minggu mungkin pada libur, jalannya agak sepi. Tapi ya masih ramai, guys. Jalannya sepi, orang lama begini kok sepi. Ini sebentar lagi nyampe perbatasan antara Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga. Itu sayonara itu. Ini dia masuk ke Kabupaten Purbalingga, guys. Ini kalau yang dari jauh mungkin belum tahu wilayah sini, ini ya tak kasih tahu ya. Nah, ini udah masuk ke Kabupaten Purbalingga, guys. Ya guys, ini banyak sekali kendaraan yang semerabut ini. Pelan tapi selamat ya. Sampai tujuan. Ini Unsud Purbalingga ya, Universitas Jenderal Sudirman Purbalingga, ini di depan itu. Buat kamu yang belum tahu ya, ini sekalian saya kasih tahu untuk kota Purbalingga. Sampai ke Kalimana, guys. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe ya, biar saya tambah semangat di channel baru saya nanti ya. Kalau akan saya buat lah buat menghibur kalian semua. Katanya mau itu vlog tentang buah. Ya, nanti ada juga. Kali itu dia ugal-ugalan sekali, guys, jangan ditiru ya, nanti bisa ditangkap polisi. Nanti nggak pakai helm ngebut banget, aduh takut. Terus nggak punya SIM kali.
sengaja nggak ada musiknya ya guys, biar nggak kedetek copyright, ya nggak ganggu juga. Ini kita sudah mau nyampe ke Kecamatan Kalimana ya guys, Purbalingga. Bentar lagi masuk kotanya ya, ini kota sebelah barat ya. Masjid apa namanya? Masjid apa ya namanya ya? Al-Huda ya. Nanti lihat aja ada tulisannya Al-Huda. Oh iya. Kayak di masjid yang tuh Masjid Al-Huda tuh tulisannya tuh Masjid Al-Huda. Linda ya guys. Jatuh ya. Iya, ini ada ya. Nabrak dua kan sih guys, jadi jatuh. Ya bisa. Maaf ya guys, kita aja yang Purbalingga, Kota Perwira. Di Purbalingga di Bapak kan ada itu loh. Masela sedara dulu. Nah, ini ya. Dan kita juga sudah di lampu merah ya. Tapi hijau, jadi kita jalan aja. Hijau kan? Mas guys, ya, ini pasar juga Mas Purbalingga. Ini pas kita kemarin kesini kan. Itu di bengkel New Gunawan Motor ya. Oh. Hari Minggu tutup itu bengkelnya. Yang ada AC-nya itu. Dan kita udah sampai di rumah sakit Harapan Ibu. Ini depan itu Polres Purbalingga ya guys. Jenderal Sudirman, Pangeran Jenderal Sudirman guys. Nanti kita lewat gor apa lewat itu guys? Enaknya lewat mana guys? Menurut kamu enak? Menurut kalian enaknya lewat mana? Komen di kolom komentar ya di bawah ini. Ini lampu merah ya guys, berhenti dulu ya guys. Lampu merah kita harus berhenti biar enggak ada. Hmm.
lama banget ya guys. Sabarlah. Ini pinjam ininya guys. Ini buat nutup kayak gini guys biar nggak jatuh guys sebelah sini. Ya, iya. Itu sepatu. Ini sebelah sini juga guys biar nanti kalau kena duduk-duduk nggak itu. Nah, ini betulin dulu guys. Nah, ini promosinya ada sepatunya juga ya guys. Itu ada manusia silver juga guys di depan. Iya tuh, itu guys tuh. Cara buangnya gimana guys? Cara buangnya nanti mandi mungkin ya kali. Ya nggak bisa tuh guys manusia silvernya guys. Itu guys. Dan ini patungnya. Pangeran Jenderal Sudirman itu guys. Ini terminal Purbalingga. Ini terminal Purbalingga ya guys. Ini di sini pasti kalau kamu tahu lah kalau ini ke sini pasti tahu lah. Buat orang Purbalingga ya jangan lupa like ya subscribe-nya. Aku juga. Juga ya. Aku juga udah pernah ke terminal. Bioskop Braling Jaya apa ya? Galeri Mart. Kelihatannya mau hujan apa ya guys? Aja ya guys. Kerjanya di sini apa? Di toko Mitra 1. Dan pindah jumlahnya. Ini di itu guys, apa namanya? PT Euro ya, Euro Mustika Purbalingga guys. Ini belok kiri ke menuju ke Korea. Guntur Purbalingga guys. Pelan-pelan aja ya guys. Kalau kalian mau tahu Guntur Purbalingga seperti apa nanti ya, tapi subscribe dulu. Aku hitung sampai 3, 2, 1. Sudah subscribe apa? Kita berhenti dulu ya guys. Ini kayaknya kameranya nggak jelas guys. Tapi udah jelas ya? Iya. Tadi kamu nggak jelas ya?
guys, ini guys. Itu dekor. Gor Purbalingga ya guys, bagi yang belum tahu ya, saya kasih tahu. Itu ada tulisannya Purbalingga. Wow. Di sini pelan-pelan guys, ramai sih mingguan. Hujan ya guys. Ini Gor Purbalingga ya guys. Ini bagi yang suka kuliner, ini banyak banget itu kuliner ya. Ada siome, ada cimol, ada pek-pek, jagung manis, kelapa muda, es campur, terus jasuke, sosis bakar, wah, gulali, Ini kok enak kayak? Ya cilik sih ya. Kayaknya orang enak. Nah, kita mau cari ya roti gempol ya. Di sekitar Purbalingga, nggak tahu ini tempatnya di mana tadi. Kita nya nggak lihat Google Maps sih, ini asal. Kita ke sini. Nah, berangkat itu di Purbalingga ya guys. Ini di alun-alun Purbalingga ya guys. Bagi yang belum tahu ya guys. Kudanya guys, ini di alun-alun Purbalingga ya guys. Nah, itu ada PNI nya halo. Ini kita tadi kameranya buram ya, kita sekali lagi ya guys, kita muter dulu sekali lagi ya guys. Nanti kameranya buram sih, jadi kita jelasin nanti. Mana?
itu ada ya di sebelah sini ya, kita cari ke sana dulu. Apa namanya? Dari tempat bawa muter ya. Di sini aja apa muternya, Pak? Nanti kita kali ya. Nyampe ya guys, sepatuku sini ya. Udah nyampe ke tempat gembulnya. Ayo nanti kita keluar sambil nunggu itu. Itu di gempulnya ya guys, itu gempul toko gembul, roti gembul guys. Jalan-jalan di alun-alun Purbalingga ya guys, itu bagus banget guys, itu pelan-pelan ya guys, sama Naura itu, Naura Indonesia guys. Ini di mana guys? Ayo beli aroman. Ya nanti ini di mana dulu? Di aroman. Ngomong, jangan di mic. Naura di situ ngomong. Ngadep sini. Ngomong.
beli apa, Ra? Berapaan itu? 15. Mahal apa murah? Ya, ada. Ini kamu di mana sih, guys? Kamu ke sini, sini, Ra, sini. Sini. Alir-alir berbaring. Oh, jangan lupa. Nara jalan ke sini dulu, ke sana apa? Ke lapangan sana dulu apa? Iya, coba ke sana. Bagus banget ya, guys. Nah, ini bisa buat main ya, buat putri kalian semua ya, yang dekat-dekat sini di arena berbalingnya dan sekitarnya bisa buat aparatif nih main ke sini. Tempat mainan lagi. Naura lagi main itu dulu ya, lagi main perosotan dulu. Ah, lagi main. Ayang jalan-jalan dulu, lagi lihat-lihat dulu. Tamannya guys, bagus banget guys. Oh, ini ada toiletnya guys di bawah sini. Lalu-lalunya guys, sekarang juga sangat terkesan. Pokoknya rindang banget guys. Itu jalan guys, jalan yang menuju ke kotanya guys. Oh, kota Berlin, maksudnya kayak itu. Kepala aja. Ini
masjidnya guys. Ini pakai masker ya guys, terbaru mati ya guys. Itu masjidnya guys, masjid Purbalingga, Masjid Agung Kabupaten Purbalingga guys. Kantor Bupati ya, Bupati Purbalingga ya. Ini lalunya guys. Jangan lupa ya like, subscribe, and share ke teman-teman kamu semua. Kalian. Aturannya guys, dinas perhubungan Kabupaten Purbalingga ya, sepeda motor 1.000, sepeda 2.000, truk roda 4 3.000, truk 1.000 dan bantuan 1.500 ya. Parkir guys. Ditanam kembali guys, ini cepat roboh itu juga ada guys. Kamu tahu teman lagi ya. Ini namanya ngeblok ya guys, begini guys, harus muter-muter guys, baru uang susah guys. Aduh, apa-apa ya, sebulan. Itu ada kudanya juga kayak duduk di sini guys. Kita zoom dulu guys. Zoom, tuh banyak kuda kan. Kuda tinggal 3 yang lain lagi dari jalan aku ya. Jalan lagi, oh sione, sejuk sekali, sejuk, sejuk, sejuk. Oh itu ngikutin juga si Nauranya itu. Ah, arsisnya dicari-cari gimana sih? Aku tadi habis dicari. Kamu di mana sih? Yang dicari-cari? Aku lagi motoin orang. Oh, lagi motoin orang? Hah? Kamu tak cari-cari ini artisnya kemana ini? Ini kamu di mana sih guys? Kami
Purbalingga. Oh. Sana hampir cek. Oh. Capek ya, guys? Gak apa-apa ya, guys. Coba kamu terangin itu apa? Itu sebelah sana apa? Sebelah sana apa? Awas, hati-hati. Lagi main parkour ya, Mbak? Kayak di itu game Sakura aja kok, main parkour kok. Iya. Kayak lagi main parkour ya, Mbak? Lagi main parkour. Bentar. Kamu situ aja. Situ dulu, saya dari sini. Ayo. Sudah. Lompat. Iya. Iya. Cari paling di ada alang ya. Oh ya, nggak apa-apa lah. Masih mau naik pun. Kepala guys, ini guys ke Patik Raja ya guys, kita akan menuju ke Patik Raja. Kemarin udah ke alun-alun Purbalingga ya, sekarang kita langsung dari Purbalingga menuju ke alun-alun mana ke Patik Raja ya, alun-alun Patik Raja ya. Nanti kita mau lewat kota aja ya, lewat Purwokerto ya, kita coba gimana jalannya, keadaannya di Pulau Kerto ya. Kita nanti coba akan kesana. Jangan lupa ya guys, like and subscribe-nya ya. Tempat pensilku baru guys. Oh itu tempat pensilnya orang AP baru guys katanya guys. Ya. Beli di online aja guys.
nyampe di SMA Negeri Sukaraja, guys. Tempatnya di jalan raya menuju ke Sukaraja ya, guys. Hari Minggu jalan ramai ya. Oke, kita coba gimana. Padat merayap, guys. Perempatan Lampu Merah ya, guys. Sabar aja ya, guys. Besok kan aja dulu ya, guys. Ini mau beli apa namanya? Roti gembul. Nah, kita coba dulu ya, guys. Roti gembulnya itu kayak apa itu? Ya. Ini di jalan arah ke Purwokerto ya, guys. Di Sukaraja, guys. Ini ada Pelita Sukaraja ya. Ini masih. Raja Soto ya, yang suka Raja Soto, guys. Ini saya kenalkan ya. Tapi tutup. Ini di suka Raja ya, kecik ya, ketuk goreng ya. Kecik. Oleh-oleh khas Banyumas ini di suka Raja ya. Ketuk goreng ya. Ini. Ya, bentar kita mau pelan-pelan, guys. Ya, silakan. Ya. Karena sepatuku tuh kan beda nih ya. Engkau disit. Beli roti gembol dulu ya, guys. Itu roti gembol gede, guys.
ini di halte SMA 1 Sokaraja ya guys. SMA 1 Sokaraja guys. Gembolnya ramai banget guys, ini banyak yang beli, ini enak kali ya. Datang lagi guys pada beli gembol itu. Roti gembong, oh ini roti gembong guys. Nah itu dia. Nah roti gembong, gede. Coba aja guys, ini guys. Ayo Rama di mana ya, Rama polisi? Kayaknya, kayak orang kayak sih nunggu beli nggak kayak dia loh. Kira-kira Rama di sana tuh. Ini apa? Masih di ini ya guys, di Sokaraja ya, tempatnya pusat oleh-oleh gedung goreng asli Sokaraja ya, di sini tempatnya ini Sokaraja guys. Kita mau lewat Purwokerto ya, lewat Margono ya, kita coba jalan-jalan gimana, lama nggak. Ini ambil kanan ya guys, kalau lurus saja ke depo ya. Kalau belok kiri nanti ke itu Banyumas. Ini ambil yang kanan ya untuk ke kota Purwokerto ya. Ini di Sokaraja ya guys, perempatan Sakal Putung, Sokaraja. Ini banyak sekali kendaraan bermotor ya, soalnya ini hari Minggu ya, jadi jalanan ramai gitu. Kita harus hati-hati ya guys di jalan ya. Yang buat kayak gininya sih, yang buat mundurnya ini ya kan? Jangan lupa ya like, subscribe, and share ke teman-teman kalian semua ya. Ini Naura Alfa Official gimana? Halo. Bilangnya jangan lupa subscribe. Yang keras dong biar penonton pada tahu. Subscribe, klik lonceng, terus komen, terus jangan semangat share. Dong. Subscribe, klik lonceng, komen, share, and subscribe. Bye.
rumah sakit daerah ya di Banyumas. Makanya hati-hati ya untuk yang pakai kendaraan bermotor ya. Ini kalau pas hujan, kalau malam-malam pasti bahaya sekali. Ya, makanya hati-hati ya guys buat pengendara ya. Buat teman-temanku semua, buat kalian semua ya. Kalau yang melintas di jalur Sokaraja ya ke arah Purwokerto ya, itu harus hati-hati. Banyak apa namanya, ada yang berlubang itu, berlubang tapi dengan kecil, tapi kedalamannya lumayan itu sampai 20 cm atau berapa, itu bahaya itu. Tahu ya, di rumah sakit daerah ya Banyumas Margono ya, ini di sini tempatnya. Nah, itu yang ada gambar kudanya itu di Taman Satria ya guys, Purwokerto ya guys, di sini itu di sebelahnya Margono ya, masih ya. Ini itu ada kudanya guys, monumen Gatotu Broto ya kalau nggak salah. Rumah sakitnya itu di depan guys, 24 jam ya. Ada di Air Mancur ya, kalau ke sana yang ke kotanya ya, kota Purwokertonya itu lewat sini juga bisa sih, cuma biasanya lewat sana.
mobil. Sampai ke perempatan mana ini ya, saya lupa apa namanya, perempatan apa, Pancurawis. Oh ya guys, nanti kalau yang belok kiri itu ke terminal ya, terminal Purwokerto Bulu Bejo namanya. Kalau yang ke kanan itu ke Batu Rajen ya, lurus itu ke Jakarta juga bisa guys. Panjurawis tadi ya guys, ini ada perempatan lagi nih di sini. Ini namanya perempatan Karang Bawang ya. Buat yang dari luar kota, teman-teman kalian semua yang belum tahu ya. Ini perempatan Karang Bawang ya. Belok kanan itu kota, ke kota Purwokerto ya. Garden ya guys, di Jalan Kriya sini ya guys. Di Gedung Radu aja. Ini di sini ya, mau ke terminal lama ya, atau apa namanya, Andang Pangreang, Andang Pangrengan guys, di sini guys tempatnya guys. Kalau yang belum tahu itu tempatnya di sini guys. Pangrengan itu di sini guys. Kalau ini bundaran ini nanti ke belok kanan juga ke kota lagi guys. Jadi jalur ke kotanya itu banyak guys. Nah itu Andang Pangrengan Purwokerto. Nah, buat yang dari luar kota silakan main aja guys ke sini guys. Nggak apa-apa. Mukti Jaya ya guys, di sini ada yang Mukti Jaya. Tapi jangan lupa ya, kalau kendara baik pakai motor atau pakai mobil, patuhi ya peraturan lalu lintas ya, biar aman, biar nggak ada apa-apa. Oh ya, naura apa di belakang ya guys, dianya itu nggak tahu kenapa guys. Perempatan apa ya? Proliman ya guys. Perempatan Proliman di sini ya, sesudah Andang itu perempatan Proliman ya. Buat yang belum tahu, yang mungkin dari luar kota ataupun dari sini aja tapi yang lupa, saya kasih tahu ya. Jangan lupa ya di subscribe ya. Di Naura HP official. Tentang vlog game dan lain sebagainya guys. Ini di masuk ke perempatan lagi, perempatan mana ini ya masuknya ya,
Karang Pucung ya. Kalau yang ke sana itu ke Karang Kresem, guys. Kalau yang ke sana juga ke kota lagi, ke Proliman apa kalau nggak salah. Nanti kita coba, guys. Maksudnya apa ya? Ini kayaknya jalanan cukup kondusif ya, nggak ada macet-macetnya. Jadi bagi Anda yang pengen main ke Purwokerto ya boleh-boleh saja, silakan. Ada tempat wisata Batu Raden, ada pokoknya banyak lah, yang baru-baru juga banyak. Tapi tentunya harus hati-hati, guys ya, jangan lupa like and subscribe-nya. Kalau yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kalau yang belum, silahkan di subscribe. Saya sebetulnya apa ya, bukan punya radio atau punya TV, tapi ini disuruh ngomong melulu ini. Di sini hati-hati ya. Kita tujuannya mau ke itu ya, guys, ke Patik Raja ya. Tepatnya di itu Gedung Randu, guys. Apa namanya? Kalian bingung ini mau kemana sih tujuannya? Mau nggak sampai-sampai? Kita tujuannya mau ke Patik Raja ya, guys. Jadi yang belum tahu kalau Patik Raja itu lewat Purwokerto-nya mana-mana, nah ini channelnya di. Nanti mungkin minggu depan ya, guys, mau bikin itu ke Temanggung, guys, trip. Manggung, kalau nggak ada halangan. Mau tempat wisata ikan, ikan segar, guys, gede-gede kan ya, wow. Ini pelan-pelan nggak apa-apa, kiranya. Yang penting menikmati aja, menikmati pemandangan. Selama buru-buru ya, guys. Karena kita tujuannya hidup itu untuk menikmati ya, menikmati alam semesta yang kita lihat alam ini ya. Nah, ini sebentar lagi mau ke Tanjung ya, guys. Perempatan Tanjung ya, guys. Ini udah sampai Telkom Tanjung. Belok ke ambil yang ke selatan ya, guys. Kalau yang ke kanan ke kota, kita ambil yang ke arah kiri, guys. Kita ambil kiri, guys. Kalau yang kanan ke kota, kalau yang ke barat ke Jakarta ya. Kalau sini ke selatan itu ke Bandung, guys. Cilacap, Bandung, Patik Raja, Kruya. Pelan-pelan, guys, di sini, guys. Pemandangannya bagus banget, guys. Ini di perempatan Tanjung, guys, ke arah selatan ya, ke arah Patik Raja, ke arah Cilacap, Kruya, Gampalo. Nah, lewat sini, guys. Nah, ini hati-hati, guys, ini pakai menanjak ya. Ini agak sedikit nggak kuat ya. Kita kasih jalan aja biar dari bawah ikut jalan. Ada berayap ya, guys. Pemandangannya bagus banget ini, guys. Gunungnya itu kelihatan bagus, guys. Tujuannya mau ke tempat Eyang Ung ya,
tempatnya yang HP official itu, mau ke tempatnya sana ya guys. Jadi agak lama ya, karena jaraknya mungkin bisa setengah jam lah mungkin. Jadi jangan bosan-bosan aja ya guys. Menghitung kalian melihat ini biar tahu di jalanan di Probolinggo dan sekitarnya ya. Yang dari luar kota jadi bisa mengenal ya mana jalannya, gimana arahnya, tempatnya. Sampai ke Sidaboa ya guys. Sidaboa sebentar lagi. Sidaboa Kedungringin kayaknya apa ya. Kedungringin dulu. Kalau dari Sajo Kedungringin, Sidaboa, terus Kedungrandu kalau nggak salah. Jadi kita tinggal dua desa lagi ya guys. Tidak boleh ya guys, mungkin baru dibangun ya. Itu ada si itu, apa namanya, bis Etayo guys. Wah, Etayo lewat itu, Trans Banyumas yang baru itu. Wow, lumayan.
dibilang ya 50. Seratus ya mas? Iya. Yeah. Benar mas. Iya, iya. Suwun nggih, Pak. Nggih, nggih, nggih. Pas pas itu ya, Bu, Mas, ada Om Arif. Hmm. Kan itu mau panen. Buat di rumah sekarang malah di pom bensin sini, Bu. Oh, pancen. Pom bensinnya di toilet.
nanti nyampe guys, depan itu guys. Oh sudah sampai katanya guys, tapi nggak pakai kali guys, ini nggak nyampe kali, apa itu yang jeblok. Lagi ada tukang guys. Pas berbeda kan?